Tabuka mabi belta turunina rajulu singkalota ima japumus bibusada ayat 22 saat 25. Lima Musa bin dua lu. Salam jauh. Lima Musa bin dua lu ayat itu satu sepuluh lu. Lima Musa bin dua lu ayat itu saat Rodi sablalu. Masore-sore mahita majaha Ai jahuba debata manungi hokko tutano nadingga tutano nama bata kai marpual to martao akka nama bao di hura do di dolok sadatano hatu buan ni eme jagung hau anggur hau ara do dalimo tano namar miat jetun jala namar situak di loba. Sada tano na sopola marhangaluton panganon murotin disi. Jala dak kurang aku di mana ngaha. Sada tano batuna dubusi jala siat dolok-dolok na terhali do tobaga. Ia dumangan ho jala bosuran ikon pujumu di Jehova di Batam. Alani tano nedenggan naung nenelon ne itu. Atong ramoti madirib asal ulang lupa roham di Jehova di Batam. Gabe dang diraduti ho akka tolanai. Hukumna do aturanna akka na hutona hulu ho sadarion. Asa unang ia dumako jala bosuran jala di pauli ho akka bagasna ni uli diring di ho. Tole lumbung do biru-biru lam sinur do jala gadda perak do sere di ho. Gadda hubut saluhut na di ho. Roham, jala lupa ho di Jehova Dewatam. Nama nugiho ko ruar sian tano Mesir, sian bagas parhatobanan. Ibana manunggu-nunggu ho di hamomonan na bulun, jala na jorbut. Inganan ni ulok tulung api dohok naga dohok hala. Tano hasang kuhut na somarisi ay. Ibana tahepa warkot di ho aik sian duluk batu na pirsa halim. Ibana mangaleko mangan mana di halongonan. Naso tinadani akka opum. Asa ibana pasere proham do. Asa unang dohonomu di bagasan roham. Gugungku sendiri do kuasa di tangan mangomo diau hamurono. Aibana do na mangalion gogo tuho mangomo akartai asa pahoton padanna naung urayunna tu akaupum songo nadar sadarion lima saatna noi kuna sarma pinang padita majaon sermonna cek ya mau lihat tema di amang moderator jala ala bahan sermon Bu Parade di Bahasa Indonesia. Yang pertama saya minta maaf sama Ina karena memang ngabu jibe Bu Bain di Hatta Batak alai banyak kata-kata yang saya sulit mengungkapkannya dalam bahasa Batak kita Bang. Iya. Oke, jadi perjolo saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia supaya nanti kita bisa lihat di bahan sermon. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri, ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Pertama pendahuluan, ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan bagaikan kacang lupa kulitnya. Pepatah ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah sukses atau makmur kehidupannya, namun seolah dia lupa dari mana ia berasal. Dan perilaku seperti ini adalah perilaku yang patut dijauhi oleh semua orang. Setiap orang bagaimanapun kondisinya, hendaknya tidak lupa dari mana ia berasal dan hendaknya menghargai siapa atau apa saja yang telah membawa ia sampai pada keberhasilan hidup yang dinikmatinya. Hal ini juga yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa
kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Salah satu hal yang diingatkan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, yakni agar mereka tidak melupakan Tuhan dan segala perintah-Nya apabila mereka sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pendalaman Nats ayat 7 sampai dengan ayat 10. Di ayat-ayat ini digambarkan mengenai negeri seperti apa yang akan ditempati oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Yakni yang pertama, negeri yang kontur tanahnya luar biasa. Ayat 7. Di ayat ini digambarkan bahwa kontur tanah yang dimiliki oleh negeri ini sangat baik. Di sana akan melimpah sumber air, sungai, mata air, danau. Air adalah syarat utama agar kehidupan dapat berlangsung. Dengan adanya berbagai sumber air di negeri ini, maka kehidupan di dalamnya akan sangat terjamin. Yang kedua, negeri yang memiliki komoditas yang luar biasa, di ayat yang ke-8. Berbagai pepohonan yang menjadi sumber pokok kehidupan orang pada masa itu tumbuh di negeri tersebut. Gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun. Semua ini terjadi karena memang ada air yang cukup membasahi negeri tersebut. Dan dengan banyaknya pepohonan dan tumbuhan yang hidup di sana, maka sudah pasti madu pun akan berlimpah di sana. Yang ketiga, karena kontur tanah dan komoditas yang dihasilkan oleh negeri itu luar biasa, maka gaya hidup di sana pun akan sangat berbeda dengan gaya hidup bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Di sana mereka akan makan sepuasnya tanpa perlu berhemat. Mereka tidak akan kekurangan. Bahkan batu dan gunungnya saja menghasilkan mineral yang luar biasa, ayat 9. Di sana mereka akan makan dengan kenyang dan tentu saja hal ini akan membuat bangsa itu memuji Tuhan karena negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat 11 sampai dengan ayat 16, setelah Tuhan melalui Musa memaparkan bagaimana indah dan baiknya negeri yang akan mereka tempati ganti perbudakan di tanah Mesir, maka pada bagian ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka jangan melupakan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jangan melupakan Tuhan dalam kalimat ini? Setidaknya ada dua poin yang kita tangkap sebagai indikasi apakah kita melupakan Tuhan atau tidak. Yang pertama, melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang telah Tuhan sampaikan, yang telah Musa sampaikan dari pasal 1 di kitab Ulangan ini, yang mulai itu yang ada di ayat 11. Sikap tinggi hati juga merupakan wujud dari melupakan Tuhan, ayat 14. Hal ini benar-benar ditekankan oleh Tuhan melalui Musa bahwa ketika bangsa Israel sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis dasarnya, makan kenyang dan mendiami rumah, dan ketika harta yang ada pada mereka bertambah banyak, lembu sapi, kambing domba, emas perak, jangan sekali-kali mereka tinggi hati. Sebaliknya, mereka harus mengingat sejarah perjalanan mereka bersama Tuhan. Mulai dari keluarnya mereka dari rumah perbudakan di Mesir, perjalanan panjang di padang gurun, melalui kesulitan yang tidak tanggung-tanggung, ular kalajengking, tanah yang gersang, dan pemeliharaan yang Tuhan lakukan selama perjalanan itu. Mata air dari batu yang keras dan mana yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh nenek moyang mereka. Bahkan segala pencobaan yang ternyata Tuhan pakai untuk kebaikan bagi bangsa itu. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Di kedua ayat ini sekali lagi ditekankan agar jangan bangsa Israel menganggap semua pencapaian yang mereka raih di tanah yang baik itu sebagai hasil usaha mereka, hasil kekuasaan dan kekayaan mereka. Sebaliknya mereka harus ingat kepada Tuhan Allah dan memaknai semua pencapaian, kekayaan dan kesejahteraan yang mereka raih sebagai pemberian Tuhan untuk meneguhkan perjanjian yang telah diikatnya kepada nenek moyang mereka. Kedua ayat ini menurut saya adalah kunci dari keseluruhan bacaan, yakni bahwa semua pencapaian yang dimiliki oleh manusia, dalam hal ini bangsa Israel, merupakan pemberian Allah dalam rangka pemenuhan janji kepada nenek moyang mereka. Refleksi, Alkisah ada seorang petani yang hidup saleh di hadapan Tuhan dan sangat baik hatinya. Dan ada satu iblis tua yang selalu berupaya agar si petani ini meninggalkan kesalehannya dan kebaikan hatinya. Dia kerap membuat hasil pertanian si petani ini sangat minim sehingga si petani hidup miskin. Namun si petani tidak pernah mengeluh, bahkan dia bersyukur untuk setiap rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya.
apapun itu. Suatu saat, iblis tua ini mengutus iblis-iblis kecil untuk menjatuhkan si petani yang baik dan saleh ini. Iblis kecil pertama membuat tangan si petani begitu keras untuk dicangkul. Dia pikir dengan menambah kesusahan hidup si petani, dia akan bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Kenyataannya tidak. Si petani itu mencangkul dengan sangat keras tanpa mengeluh. Sampai di sini iblis kecil pertama tidak berhasil menjatuhkan kesalehan dan kebaikan si petani. Iblis kecil kedua pun beraksi. Dia menyembunyikan air dan bekal makanan yang dimiliki oleh si petani. Setelah lelah mencangkul sawah, petani mendapatkan bahwa air minum dan bekalnya dicuri orang. Namun dia tidak menjadi marah. Bahkan dia kasihan kepada orang yang mencuri bekalnya. Ia pikir pasti orang yang mengambil air dan bekalnya itu hidup lebih susah dari dirinya. Sehingga si pencuri mengambil air minum dan bekalnya karena kelaparan. Malah si petani kembali bersyukur kepada Tuhan karena masih memberi ia makan dan minum. Sampai di sini kedua iblis kecil belum berhasil menjatuhkan si petani yang baik dan saleh. Lalu datanglah iblis ketiga, dia pun muncul dan berkata kepada iblis tua, saya ada akal yang bisa membuat petani ini menjadi jahat. Si iblis kecil ini pergi menemui petani, berteman dengan dia. Petani itu sangat gembira berteman dengannya, karena iblis kecil ini mempunyai kemampuan untuk memprediksi. Ia mengatakan kepada petani, tahun depan akan terjadi kekeringan, dan ia mengajar petani menanam padi di sawahnya. Petani mendengar nasihatnya melakukan hal itu. Benar saja setahun kemudian terjadi kekeringan dan semua orang gagal panen. Hanya petani ini yang berhasil memanen. Oleh sebab itu dia menjadi kaya. Iblis kecil mengajar petani menjual berasnya diganti dengan anggur agar ia lebih kaya lagi. Begitulah akhirnya si petani yang telah terbuai dengan kekayaannya ini melupakan Tuhan dan lebih sering mendengar bisikan iblis untuk meraih kekayaan yang lebih besar lagi. Dari cerita ini mungkin kita teringat akan perkataan Abraham Lincoln yang pernah mengatakan bahwa hampir semua orang dapat bertahan dalam kesusahan. Tetapi jika engkau ingin melihat karakter yang sebenarnya dari seseorang, beri dia sukses. Maka disitulah akan terlihat bagaimana karakter sesungguhnya. Hal ini bukan hanya tergambar dalam ilustrasi yang saya tuliskan dan perkataan dari Lincoln saja. Tetapi ini juga yang jauh-jauh sebelumnya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Ketika mereka mempersiapkan diri untuk tinggal di tanah perjanjian, tanah yang baik yang berlimpah susu dan madunya. Jangan sampai segala kesejahteraan dan kekayaan yang mereka dapatkan di sana malah membuat mereka seolah-olah menjadi bangsa yang lupa kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya itu kepada mereka. Jangan mereka seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Ketika dalam keadaan susah, semua orang menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Mereka berseru, berdoa, memohon, menjaga tingkah laku mereka agar seturut kehendak Tuhan. Tapi begitu dia mendapat kekayaan dan kesuksesan, dengan mudahnya dia melupakan Tuhan dan menganggap semua yang dicapainya adalah karena kekuatannya sendiri. Dan inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada jemaat, bahwa apapun pencapaian yang kita dapat dalam hidup ini, ingat bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Kita tidak boleh tinggi hati jika kita memiliki segala sesuatu seperti sekarang. Yang kedua, hendaklah kita tetap memiliki sikap hidup konsisten, terutama dalam melakukan perintah Tuhan. Jangan hanya ketika susah atau sulit kita berupaya untuk hidup dalam Tuhan, berdoa dan sebagainya. Tetapi ketika harapan kita sudah tercapai, kita mulai enggan dan lupa untuk konsisten melakukan perintah Tuhan. Seperti ilustrasi petani yang akhirnya jatuh, bukan ketika ia miskin, tetapi justru ketika ia kaya. Yang terakhir, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu kebaikan dan karunia yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita adalah semata-mata bentuk kekonsistenan Tuhan untuk memelihara janjinya kepada umat kesayangannya. Oleh sebab itu, apapun kondisi hidup kita, susah, senang, malang, sukses, apapun itu, hiduplah senantiasa dalam janjinya, agar ketika kesulitan datang, kita tidak menjadi putus asa, dan sebaliknya, ketika kemakmuran datang, kita pun tidak bertepuk dada. Karena kita tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, Tuhanlah yang menjadi asalnya. Tuhan memberkati kita. Demikian bahan sermon yang bisa saya sampaikan. Semangina, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, mulia tema di nang petita bunga beban, mau pada waktu kita ban sermona pinarari nasida, lain cakup kama terkup tanah pembuahon, pamukamu dua puluh sada, ayat sada saat krodi opat. Pamukamu itu dua puluh sada, ayat sada saat krodi opat. Masore-sore mah kita tahu menjahat dungi huida mah benua kijang naik baru doa nano naik baru aidung ngasal ku benua kijang na perjulu doho tano na perjului lau tipe dan adombe jadi hubi gema suara na buhu siap kabangsai na madok odo joro ni dibata di tonga-tonga ni akajolma na maringanan maibada di tonga-tonga na sida jala na sida mabangsona jala dibata sadiri saor tu na sida masaatna baik ku pasal tami matu inang guru padita guru sormin lawa macahon bahan sermon sida mulyati wani wani padita nami wadu nasi amanami dan nami nuai kabai tiku ma hujau kami ngawal sermon nang barani nami manomuno mu banwa ginjang doa tano naiban Franciscus Asisi maka tidak kor moloro Kristus nabar dua mani kor jalanaru cumpor diyon Tak ada usik lah konon nana asing sian dan muda dan sokona soman ima pangkulit kulit porlana. Asur ada usik bersyukur ahado ulo kota di alipatku di adoran soman di kita. Boi ragam doa lusta. Ia mi bu ujung tahu perhubia untuk soman na jabita di simana ringo di hamatia. Ale ikon omu monota do dan apa kalau moro hama kata moni. Jalebiya bersyukur amana ringo di hamatia. Tarida do habak koloni rohani torom halak manalimo di hamantiani bola mandong sedari las ditonga di parminggoni masalah di si manjowo nak karuas na zumolongon di nasatau koloni habe iya di bibel nang di agenda be di tanikoki lo mamamate ni Jesus siani dari dodo dan kuni bibeli paadar pengina jeruk di hamantian las bukut patah nasi di rohani Tuhan ima kalian menghakili ordo mohel dua usia ni. Minggu ujung tahun paruria udah ada nama nungguli sidang molo ni nampe di tohani parmi indoni di jomo nak keluar di luas namun di bina satu bulu. Alain apa yang ngotong dulu? Alain apa yang ngotong kita dulu lagi untuk hamatenta? Di hata lagi di dua memento mori di mohon hamaten. Di minggu ujung tahun paruria mor, riko sulit ditonta jalan lima mata perjalanan ni mulu tak setahun bolu nak perjalanan. Jalan bolu ni cuma nak kaguan ni luas ni mulia nak cuma bolu. Tama do pe kita mandor mulu tak ikut memarai semua nak mengevaluasi diri di partikian nak pinasaat nak do pe kita. Aku lah pun bolu do buku pakun kapolon di situasi nak tongon ya do pan halak Kristen nak ilonggo pan di desa Rom hati hai. Tahu bolu pun di bawah si. Lumo bima di gogo mani kesan domitianus masa dopang kali lio lumo pangkuru di ala Kristen Uzwi di akan aso kudu mano bakesan jala dobu pakarazai na soma kalomomo mana maka sobomo berita naumi tamimo tamimo tapi pasi paru timburu jala di pasi lakor alai las buha jala soma dia bepang kali lio lumo setai nama asa di ala Kristen Tikihi nang kuhape ragam ni pangabati di haporsian na di Tuhan Yesus Kristus saya lak turarak na jala semidak na dumangula berita nauli asa ada dua naga di odolan di teologi di bukot na parjolo harapan Kristus na berbawani kwa manang parusia na dibatimu disebutkan bahkan dalam gambaran tinggal satu jam saja berbuda di pangkapu bintu sepuluh asa boi ma akasi untuk Kristus mana hati ragam ni parsorion nasa tokin nari boi sang bagi bangun
Rani nu baru lagi jang dongo tamu neighbor ni akan nama nama jalan setia di Kristus. Alai balisa dapatan kubuk dongo amina sorang sudah mandi angkasi si perjala. Mula pi ikut mengadu bila bosumon pola sahat tua gua bosa. Rani nu hasanangan di akan setia di Kristus. Dan ketika kita mengingat orang-orang yang kita kasihi telah mendahului kita, nanti ini juga mengingatkan kita suatu tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka dan kita berjumpa kembali kelak. Alani tu masuk busuk di kita bitikion nunga buha pangaradio telah obat jumpang doa nasida obat ayat sana dua perbedaan naik baru berdua ginjang naik baru doa tanah naik baru hata ibu baru kainos menekankan kualitas dan paling waktu kronologis. Alalu ngasalku bandua ginceng doa tamu na barjului jadi tua siap bandua ginceng siap dewa tani ma Jerusalem naik baru nabi nature songon orwa na sinanggulan mandokoto kerajaan dan na songon na barjului bi akka gobar naik baru sude na adok di portibio alalu sampuri marhidi tawoto ma tuk do dewa tapai baru ngot nasa parpolota unang mandili alhapur sumak aisal mengolong ini wata doi mati tina patumpah ayu beruang asal makan sonangan kita beriksa unang lebar jalar di cendiroha alani haunggal dobot hamoral na binarade di portibio na gue ubah doi bahinon di tukar di wata ay parsa mungkina doa nasa na ditamu mau tak selingkit struktur kata kerja di pangka pembunuhnya sinuran di si Johannes. Nomoti na sumpang ta obat jenis tenses past, present, perfect, continuous, past, imperfect, future. Marhiti siyami Johannes na yung berdunungon ya ga yung baruon manang berwagin siyang doko tanong na yung baru nunga diula kung siyan partikian na hinan nuay doko sangat tujuh dono Allah sudah bekerja, akan bekerja, sedang bekerja, dan telah bekerja. Asa bermula doa yang Tuhan tempat lupa yang baru di Timurista. Dada si pam, dada si pai mau tadobe. Ale lu nama asa di Timurista si noingon. Laus nasi si kop na, laus nasi si kop nama tatau tatau muko bantu api dari mulna. Lau tipe dan adobe, kamu kau mau pada yang mau. Padungan lau sedesara lau pai mau tu tariu tuha mau biru di dewata. Nama nirak ko di batas yang akan dosa di jolma jelas yang pangkau berdua sebelum tolu di dok do ia dauti salah satu inganan yang alam nasi mula merujuk nah orang apa tak doa tidak bisa dan terdosa nah sebuka memang sangat bergaro mana gelula meninggul alani mula batas terdosa do habi hatal laut nah ada di turku ko ikut si jawa tolos jelas si paninggal do nah sangat mulut dan ingat kita ngapakan yang kedaun dan dibantukan di batang. Merkiti pernidaan di si Johan Meson Tumpatan no hampir las kiro Kanyalah perhidupi kumparu ulu Merkiti benua gijang Doa utang naik berbui Iman Jerusalem naik berbu Ido jaminan di kita halak na posea Tapi na saat di Dewa Tandu kita Aha doa teridaan di las kiro Kanan dipasak Dewa Tandu Doa gijang doa utang naik berbui Ayat turu doa ayat topat Patak doa doa gijang manang suhui Jalan Dewa Tandu Nama ngapus akal bui di nabi negi si Johan ne suara nama do odo zeroni di watanggo na siap turku koma majo zeron di Jehova na mambahin mas kirohan yang kena porsian ke di watang haron di Jehova rohlo akka bangsunai maha homio di di watang akka hala na porsiai bedwa gijang naik baru do na gebeja berdi ibana laus di watang patudu wakna di tokoh sana sida do di watang di tokoh sana sida do di watang jalan selunai dewata setiri dona sahur di kita. Nasomar siang doa doa gijang doa tamu naik berumisi anak berjeruni dewata doa akan porsia di taman abar jeruon. Tongol panang sotongol pe di doa dasar baru kilo muriai. Uduni aduk jaminan di akan porsia bahwa aku sama dewata ini lusian mata yang karena porsia. Jaladang aduk kawatean asa diroha doa aku kaku. Nah hamjin jalan luna sampunan berjeruni. Sian kumbar nang pina koronode manosok kita sa unang mandiri di seluruh nama sa di mulutau aku sa di dewa tau di yudita jala
dan jadada nandong be si taono persepungkinan dosudi nama sa di portibio molo be las di roha nangar sa roha dada manok togi adong be do tikina kolak sa dada na manok togi mabeno ijang do otano nebar unang pinarali di nebata ido na manok togi kita molo no ikon porsia do kita tu ibana nang para di uningan na nebarwi jada sa dombe akai miluar sa hajit disik. Konfesi HKWP tahun 1920 bidu 10 bidu 10 bidu 5 ima tarimu Tuhan nak nengaruh jumur hamatnya 5 usung minggu lalu di Manisya di Portibio jala ada 22 untuk kalah namorsia manokong lukuriai mengarata-rata igenuh tiki somonda dan lawa bayi motor hitam dede sihabiar hamatnya jala asat untuk merpakiri mongku Yesus lawa mandalumur hamatnya ini. Sudah itu kita terjawab nada berbagi cerne baru dua tahun yang baru alami lahu badai las tiroha jelada bola asih tiroha ini diwata rikok situ tu do pak radio tamat hiti hapor siom napoli jelada malam tu di ibana mana bisa dihari lo Kristus baru dua kali pun tapi mau pangkas satu sedia tahun pak mulio lalu sadari om pak kita bangun air mata lo bulu tamat bulu nai baru nang pinarani ini diwata. Jelaga rumah kita pasti doa para dewa hengur bodi marhiti asih ibu kami di mata. Amin. Semoga Tuhan semua para dewa yang matanya kami nanti akan mengundi doa pinolak mengusir doa kami moderasi. Ya, mulia tema di nampak kita berusormin naung pada waktu kita aturanan di sini masjidnya. Jalan nunggah beta payuti-hut makaning akama kainang dua aturanan di sermon. Alani nuai pinasahat ma partikia tu tonga-tongata termin parjolo pinasahat ma tutulu halak siak tonga-tongata hatik tu ngadok siak kita na mengkasahat suku-sukun ma perlumon lau manak kasih ya gue ma disonan no dijolo on nga di parademik hatik adon na orang takas marhiti aturan ini sermon mana adok siap tonga-tongata lain mga lewan na kontribusi mana masukan pinasahat matu kita sahid naung duga oke duga ala mungkin faktor umur marah oke jadi mulu dido ison unang halubaon Tuhan putu mulia tema di separare sermon nga di paparon nakani songo dia do uban nari do debata mari ke si Musa unang ihalu baho bangsoi debata
Nah perjulu alana nasida diperhatuban dungi tunumadin nomor pinda-pinda alai mulutung mangakko tentu tuinganan na pinarbagani dewata haba orang susu dosi dua ngilu jadi lapatan na berngota disi dan mengalami ngulu perhatuban be dan mengalami kehidupan na berpindah-pindah alai nung ahok nasida kuna kalubahu sotung dihalubahu ko yodora na tindakato ni parpesalme ni pesalme 100 dulu ujima jahuba alieto diku jalana sarohaku memuji warna nabagi puji majahoba le totiku jala unang tunghalu baon denggan di bahasa nasudina jadi molo di turkuk taon molo dung mangakko molo dung jong jong jabu molo dung mar pinaha ko sinur pinaha mugawi na di ulang unak kalubahon jadi seolah-olah turpuhi holan tu hidup ni colma na mangulu di golongan menengah ke atas. Enggak mangan. Tak sungguh dihami. Bulu, kamu tuh nggak pernah remot besok. Bulu, tarak ini perlu ini kan. Nggak mengarah tuh kan lengah. Barang. Mengadili gereju dan cari makan itu. Dan ini dapat di perkara tujuan berguli-guli. Habis berguli-guli, mengarapok mangat, mulut mangat kok, ngarapok mangat kok, berarti kehidupan menengah ke atas. Sebuhado terpuk daun, asal nak kolat tu nak kehidupan menengah ke atas, kehidupan nak tawar nak keningani, tapa masuk rah kesalnya 100 dulu, ialah itu si unang tunggal lupa dengan di bahasa nasudina, perjulu alaibana manesa dosa musudina. Ibana paluahun ngulum sian hama kuwa. Ibana pamalung sahih usudina. Di sudi golongan kehidupan dinanya teh. Jalarung janji usengani, takas doi para risir munakini, janji Tuhan tentang panugun-ugun na tutaro karani, ibana martupal hotuho dengan basa, rodi saniling-ilingna, jala unak kalubahon alana ibana pamaha ngulu puas hidup nei dipuaskan sejahtera cerita kolan tonda di tubuh tau molodung mangat ko molodung jongjong jagung unak kalubahon jadi tak kolan dung jongjong jagung baluan baluan sih nama sahid baluan mulusian hama kuat tong unang tung halubahon sudina memang ipai ngosi nahum si tumorang gue nes rahani ti si sada sada sebda gue punya nasaras dua kubi lecik daunnya lupa dia kena lupa ina lupa be anggoro aku lalu seru be siap kau ina itu bawa kura ni oh lo benang itu sampai 112 ribu di dok lo bawa putih siap kuda ni nak kan. Saya ada berkat doi pesan mesaras 12 wi idaumu do tubuhnya anakmu bahwa pun bete lela batan na adong go harapan na harapan bebe tua kahalak na soluba tutuhani unang madiha dubau imara julu anggo suku-suku dagang bengat orang kena kini ibasi para geser mon tujamita di parnimotan namon hai baru ditaringo tina kini di sini. Jala hai baru ni saluhu na dohu pai baru minna jaya una mangibu. Buido roi luta ala sodapet kita ne baru.
Kira kurang nggak matok yang naik 2014 pada merili ala pesta demokrasi nanti mulu sorapo nanti ini horra ala Yesus pangukapo ini menarik dia ya konong ita warhot do taksi tu horon naik bare ya onong pangukapo tu sere sopola tu horon air kehidupan. Jadi baru Nabi Naini Yesus dan paroiru. Paroiru. Pasoiru. Dan mamoriru. Yang ini berharap mamoriru. Jadi benar dong, iru. Itu harukan kita ya. Tidak. Iba tangis-tangis rupanya. Asal apa lah ya deh. Air mata gua yang mulai itu dari alai paso ilu haroron yang baruon na diungkapkan na tu si Johannes atau kasih patorak si para riser menakinya ni hebor ini kondisi konteks ni terpuhi hati hai halak rom langsung laut dan anggul laut dan ngadung belau ina ima kobaran ni galubang ni habutun, galubang ni sesakan, galubang ni hamohoboni, mulu tok-tok di jalo hai baruo nasihat Yesus. Mau lihat ya, Pak? Ima juga. Iya, mau lihat ya, Pak? Pinasahat namun saya, ketongat-tongat. Iya, silakan. Di moderator di Radio Sermon mulai di Nangkut mulu bicara tentang lupa kacang dan kulitnya memang selalu identik mulu tunamora bukan kepada orang yang miskin. Nah, alai nuaing di kenyataan nuaing di pertiketa apalagi di Indonesia on dengbui na bogusi gabi mamora namora tetap namora ala ni sistem na mabain na bogus tetap bogus. Jadi taparwahum ba ai aka oligarki do tetap jadi oligarki ala yaka rakyat jelata tetap rakyat jelata. Ale wawa menutta mebuan jami taun asa rakyat jelatai mergugu aidang bu icak ibana levelna berdua di sistem negara tol. Jiwa menutta asa bertahan ibana tetap menjadi rakyat jelata. Ala nuaing nunggu dan meninggal Tuhan yang kena bungus. Kalau ni suwe itu ditinggal di mana pak Tuhan ni? Kalau ni habu bungus, harung nak sapi bunuh diri, harung nak gaya narkoba, harung gaya penjahat, asal malu di mana sih habu bungus ni? Jadi buhama benutta makata honong. Jala di kubar di terpuk tai nak ini tiga luar biasa deh sumber daya yang dimiliki di tanah perjanjian ini. Nah, alai buhado kita mesti memerik sumber daya nadung di Indonesia naikon terperjuang kon asa gabe kesejahteraan bersama unakolan oligarki gereja kan sering diam ala eksploitasi ni sumber daya na dilakukan orang-orang kaya na ulu na burjuman lubang di gereja gebisip sudi tapi horat tu oligarki do sama PT DPM Dairi kan malak songo di Dorayoni kan
sipita son kaldera tuwei kan sipita ala penyumbang terbesar ya kebibi na mengeksploitasi jelata tetap jelata ima taringot tu si jadi salah do si polis na petuduh ni mabaik kebibi mamura imana daw salah ni ala gudang neng namura gabi hira cuci lu seibana na guri cugat mertuhan ya subangan Nabi Gilbelga ima taring waktu terpu jamita nasian ulangan lima Musa jamita tu pangkapon memang baru dohono nanti aku laku tutu dua aku laku lo itu nak kita kanan ni pengawal semu, wahyui apulapu tu penderita. Wah dona holan hira ubat bius do, ni pakai, sonang ngale habisi lemecik. Oma nesering tabai di jamita ubat bius, dan menyelesaikan persoalan ni. Ruasi. Jadi wado we nota tajami tahun ali ras ta selesai kon persoalan nai. Nah, sebenarnya distrik Bekasi luar biasa sebenarnya potensinya untuk menyelesaikan persoalan ni ruasi hasana kolan utopis nak kisong hidup ni di dari jauh apa di dari jauh. Una kolan khayalan unak pola gawe fata murkana ibana alai ta selesai yo jadi songonon ale maaf au sing ureng nung saya tajami tau tapi kita pedong ulu menyelesaikan persoalan ini ulu pindah kita pedong ulu mengurupi kita non maul pegungun mengurupi yo songon natu mentawai ala 100.000 per bulan ipoto ngau sampai pensiun berani dua ala mengurupi dida di mentawai asa bergaji kan alina mulak kita meben eporus curis kan bahu bereng kan di eporus mulak tidak kalau tupa dida berarti tidak kalau dong nama kirim melalui curis contoh maju jadi holan penenang tang menyelesaikan tapi potensi ta luar biasa di Bekasi jadi maju lo mulai tembak. Iya, melihat tema. Pindah sama saya itu salah nari saya tengah-tengah cah, kemang kenang. Mana nak dua majulu? Ya, untuk musang ini, nak dua majulu. Ira saru pada makan ini, kalau perlu pemasukan. Wado asa unang holan utopis jami tahun nate. Jala oh amang pada kita jauh. Kita sah. Jadi mau lihat ini persermon nate. Sia sirut nakin alai saya merhata melai do sirut do nabe na de kanak kata balang nyon yang berjamita lima Musa dua dua pitu sebelalu na percolo ingot kita da sita sita ni halak batak ko hamuraon hagabi on hasang abu sude ulaon kolani do pama dangarok manangali sude ulaon edet. Jadi leon betul persinabungan rata-rata on sehari ulah mulau perkawinan itu ke merhusip leon jauh sejuta transport neon itu ke merhata sinamot itu ulah musai 2 juta
Bau tabur bahasa yang ulang ni berdita. Jadi, ada sita-sita ni halak bata. Jadi, dungi musa dibayar dari poda ni 10, poda 10 dan 22, pasu-pasu di debatado, upaya mamora. Nama akomodasi ini maharismatik do pentakostaro. Ima teologi sukses. Jala tan yang isi jabe sido di peralat talaho. Ima sara kronika tiga dodeng dua jabe si. Sara kronika sepuluh empi tu dodeng kusura donakin ada. Sara kronika opat ayat sepuluh. Si jabe sini nama tanian. Jadi saya berbidang ma loh daerahku loh on segala macam jala diului di bata. Odo di bae mangkati tani yang nabi nodahon di Tuhan Yesus. Saya sauk malomoni roham. Tani yang nati kos di teologi sukses adalah dua jabes. Tengok tong. Jadi tabudok tong. Iperalak mamuse tu berpuluhan. Dengi. Ina ru sudah 4 bulan tidak kasih perpuluhan ya ina to. Alai sudah perpuluhan itu saku dipati tadi. Ina to. Hape sabutullah bangalung perpuluhan. Ai kami ikut-ikutan doha kami memang perpuluhan. Bangalung perpuluhan. Jahahamu Efesus 2 ayat 15 do ramu lorak salai. Dung mate Yesus di bagasa daging sudah nasa hukum Taurat doh tak keaturan aturan nak nggak selesai sebab Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat termasuk perpuluhan ai tangiang ya ai HKBP atau dak perpuluhan persaratusan Peleho kamu ma daging muna alai di hata junani tidok kosoma seantero hidupmu kepada Tuhan sebagai logiket latreia manang di hata Ibrani dirok aboda yaitu ibadah di segala waktu di segala tempat dan keadaan ingot dan proskuneo dirokon manang proskuneo yaitu worship sahah di hati Ibrani. Jadi worship atau sahah adalah pembekalan hari minggu nai pembekalan doi do pertanyaan ini sahah proskuneo untuk logiken latreia atau ibadah di segala waktu, di segala tempat dan keadaan. Jai menyerahkan segala hidup. Ido detai nasa nani leo mito diro di pamakataku. Ro di saluhu artaku. Hupa sahat itu ho naso catokku ro. Di Jerusalem. Di apa di halak Yahudi dan agama Yahudi. Gak ada lagi perpuluhan. Dan ngadong be perpuluhan di halak Yahudi. Unang doko kamu au si jauh. Lau maha wakana tu Jerusalem. Suku kamu rabbi. Dan ngadong be. Alana. Perpuluhan ini untuk halak Levi nasok tanona doi. Dung dihancurkan Yerusalem oleh Jenderal Titus tahun 70. Sejak itu tidak ada lagi perpuluhan dalam agama Yahudi. Alai bahwa apa yang non ikut-ikutan maha KBPR. Ada itu kolan harismatik waktu Pentakosta dan kote-kote dapatan perpuluhan. Kita ada itu sopake otak perpuluhan benda kita mah. Persaratusan doh. Ima sudah perjul. Berek kita or, ini harus diluruskan lewat khotbah ini. Satu. Dungi musen apa dua hor. Pasu-pasu ni jahoba do bemamora. Alai undak kita silap. Odo pangucunan no belga. Hamoraon. Hasanapon. Pangucunan no belga don. Molorung nga lulus salak di hamorau doh di jabatan na tibo tong integritas na dengkan
anggoi mahebati. Ingot tamu jo ahatahe, hata aharutahe e ayat harian nayari Sabtu idoi. Tagonan na bogus siap perkaka. Lebih baik orang yang miskin namun sedia. Indah kan? Haposan. Alayang gua umat doko nasi kope. Tuma gotno namora lai turus. Haposan sian na bogus tong haposan. Ida tong anggu dia udah ba. Agak berbeda dua wotik siap kuda ahi. Tuma gotno nanda bogus alai sedia daripada namora alai perkaka. Bani kombinasi hona do tungon. Pinangiro ha moral alai toktong satieba. So na hono konakin bahwa boyo iki kipogos sol maina ba burcuna. Alai dung mamore mana gabe angir langit biangko. Jai hati-hati amak paresis badung gabe sencek kamu andung gabe so pakulingi ha muida. Ayau ko somoni. Bah, pigi ha mojo kenyata tadi. Dahu tanyakon hudukung alai dung gabe kicang tak kapak kulingan tuk telepon ni badan nyangkat dan napa buah hunung unek-unek kau di sop beido ayau pehear untuk pendita resort alai holak berkuasa merkuasa solma bah ina mah ahara berbidua. Jadi ini adalah apa pengucuran dotu hita dalam posdoro hatta kahita nai sono dangau na songoni. Apalagi ni opare sestau bagua hutangnya kedua asa sauton memang kecewa 20 orang gol lasida tatangnya koma gimana perjun na badua hon pangukapo 20 sen tau teks nasi enggak mau perningotan dinamodi. Satu hal yang harus kita jawab, ayah ada surga. Ini ada surga. Baru kita ada di surga ini. Molonak terlalu sihi tahun, akan kecembaluan pun datang pendokon ini. Hati-hati. Biar kita ada, on kesempatan di kita membedakan keyakinan apa pandangan Alkitabiah tentang surga dengan agama-agama lain. Taruh kau maju ke mana nai? Molorongata, surga adalah suatu tempat di mana segala kesenangan terdapat, sama seperti kesenangan yang ada di bumi ini, namun sempurna sifatnya. Molotabo di sot sate kambing di surga piaroko sate kambing alai sempurna. Tabur. Molo di sol di portibion tabo pengantin baru, apalagi di surga lebih sempurna pengantin baru. Berarti si Daniel pengantin. Ima molo dongan. Daniel ingoti ingat apa solo pare sesuatu. Ima sadar. Bagi kamu jo. Pergi hamu jono huruk konon, sepintas lalu ini menarik loh. Tapi setelah kita pikir-pikirkan, pendapat ini harus kita tolak. Sebab kesenangan yang ada di bumi ini adalah kesenangan oleh tubuh pikiran orang berdosa. Begitu dah. Kesenangan dari purtibion, kesenangan di solman yang berdosa doi. Dan mungkin kesenangan na di portibi nagok dosa on dilanjutkan di sorga yang bersih dari dosa. Dan mungkin ini. Gimana susahnya? Romo sedang kata agama Buddha. Sorga adalah tak tempat. Suatu keadaan di mana kita benar-benar sudah menjadi tidak ada. Ini asa stupan di Borobuduri dan ngom besi pergi jangi dan ngom besi Buddha ibe. Apabila kita benar-benar sudah menjadi tidak ada, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah lainnya se, AHP secara kasar pernah terjaluhi tau
Ayo mulu songoni do, surgoi berarti mati, hamatean do. Tangko hamatean do surgoi, babar gua tu dihakui. So tu surgoi kita ho. Om ada apa dua? Napa dulu ho? Padahal ini sebagian orang Kristen do, bahwa surga adalah di mana Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, disitulah surga. Di mana Tuhan tidak ada, itulah neraka. Nah, si pintas selalu tercaloro. Alailah pikir-pikiran tak tercaloro. Ayom ni present do debata. Mahadir do, isope hadir do debata. Alailah tu surga, bangkot do surgoi. Songok kata ni halak Singapura, small lah, ini tu kecil lah, ini tu. Dah surgoi. Alaya harus surga. Surga adalah suatu tempat dan keadaan di mana dosa dan akibat-akibat dosa tidak ada lagi. Di sini surga. Aha matea, aha akibat ni dosa ilu-ilu apusan nak dengin di sini. Ha matea dengan harus di sini. Surga dan di pertibion dan di langitan. Alai tua ma benua gijang naik paru ini ibarade di hita dia kena percaya. Jadi dah ngadung bedosa, dah ngadung akibat ni dosa di sini. Ilo sungguhi. Jala ondo ma baik ngolu tau merlapatan, yaitu apabila kita memiliki iman. Tanpa iman hidup kita ini tidak memiliki arti apa-apa. Tersungguh ni macam mau lihat ya. Iya, melihat ya, dirawalan ke masyarakat juga ya. Nah, pada saat ini ke mengatakan ini dulu Allah yang bersatu kita dan ucapkan kami bahwa undang gabe semacam obat tidur mana obat penenang mana obat bius apa jami tertai lain menian aplikatif jala pasidohor mahitan yang gabe bagian sia solusi. Ima anda berjuru nusuran nak kening, mungkin anda berdua akon berperguruan tutur kutong sehek nak kening. Wado asa jamita tay mengarah tu sudi strata manang golongan. Saya kira kalau mengontol nak kena morat ya. Do, mau terulis mangan minum. Lain tu sudi segmen do, jalan apa pun nak kening, berperguruan tu terbuk pangkaponi. Bagaimana kita menerangkan tentang dosa, tentang surga, apa, bagaimana, dan seperti apa suasananya ido mulaan anggoso sieni ini mulaan dangadong boi jumpang ipola ni jendata tersungguh ni mana bungku cepat tami dison noai kufasatan ma tuaka nama ngeradi sermota mengalir tanggapan merangalus perpertum waktu tolu halak na mangalap kontribusi na kanik di hita. Melihat ya Pak. Mau lihat tema dia mang moderator Molo Sian Hami yang saya tanggapi adalah dari Pendeta Amang Falti Panjaitan. Yang pertama, bagaimana supaya khotbah ini tidak hanya mengena kepada orang-orang yang berada. Bagaimana dengan orang-orang miskin? Karena pada kenyataannya seringkali karena kemiskinannya justru mereka meninggalkan Tuhan, begitu ya. Nah, saya rasa ini sudah tercakup Amang di halaman keempat dari sermon yang sudah saya tuliskan ini, yaitu bahwa semua itu keberhasilan, kesuksesan itu sebenarnya karunia Tuhan. Tapi kenapa dia mengaruniakannya? Yaitu karena kekonsistenan Tuhan akan janjinya. Jadi di paragraf terakhir itulah, disitulah nanti kita bisa menjembatani supaya orang-orang miskin itu juga tidak putus asa dengan kemiskinannya, karena ada janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Dan ketika kita memegang janji Tuhan, kan di kalimat yang satu kalimat sebelum kalimat terakhir ya,
Oleh sebab itu, apapun kondisi hidup kita, susah senang, malam sukses, apapun itu, hiduplah senantiasa dalam janji Tuhan, agar ketika kesulitan datang, kita tidak menjadi putus asa, dan sebaliknya, ketika kemakmuran datang, kita pun tidak bertepuk dada. Nah, intinya itu sih, kalau yang saya lihat bahwa janji Tuhan itulah yang membuat kita bisa bertahan apapun kondisinya, begitu. Lalu kemudian dari yang tadi Amang Jauh juga mau lihatnya Bapak Godang Ian masukkan di Bapak, dan mungkin itu bisa digarisbawahi dengan kata konsisten yang satu paragraf sebelum terakhir ya, bahwa baik kita miskin maupun kaya, kita harus tetap konsisten untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang paling penting kita garis bawahi dalam turbuk ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Apapun keadaanmu, konsistenlah dalam mengulahon patikni di bata. Lalu kemudian dari Amang Palti juga tadi tentang sumber daya gitu ya. Sumber daya bagaimana kita bisa membukakan kesadaran ini kepada warga jemaat untuk memelihara sumber daya kita ya. Nah, kalau ini saya rasa perlu kerja keras lah begitu ya, dan mungkin diskusinya bisa nanti diperkaya oleh Amang Preses kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Melihat pada parti kita, mulalah alam berupa kontribusi pemikiran donak kami nasan di dalam tung tarulis itu tuh kami diangka pemikiran kami nasan muna nanti ngado kami itu langit baru lagi candu tahun yang baru semula tibu situ hor alam memang debatasan diri doi dapat tuh mau doa mama lewat tujuh tuh gaduh jelma. Langsung semua ni di pandu buon sian nabi nasan ni amang pendita Panjaitan asa dada olah sebatas jambitan yang taruli kami di gorang-gorang laho teraplikatif manang berefleksi jumulu marhiti akam pembahenan dada olah sebatas di Panjaitan alat itu olah-olah sebatas tihata doa pulang pulon dan saya itu tarjaloni ruas nama ngadu biang kahapur suhor lah susahan di pertikian sunuai di ragami namasa di amang pandita jauh mulia te bapak taruli kami di pangatusion di natu petisi tudo tani mo surgo sian akka pangatusion di ubang-ubang naasi jalan paling rekod buha asa tarjaloni surgo yang adalah tempat keadaan di mana tidak ada lagi dosa. Jalan tantangan dorang apa nih berikut? Buhado akasitu Kristusi, marsitutu di bagasan haporsiau maka porsiai nang adung do surgo di para di dewata. Mulia tema dia kada mengata sangat tertutup. Pinaulah kamu sengtu amang nanyo moderasi. Iya, mulia tema. Tahu duti mamu seng tu termin apa dua hon? Oke mah, tong mulai semua ni saat kami mau mempreses lalu membaik pemerintah. Nah, bagaimana di kita satu guna keputaran manusia para besar ini? Lepas dulu lima, pulalah tak pulang nak mau jadi pemerintah karena dia adalah urutan sejarah yang mengingatkan perjalanan bangsa Israel. Kalau pulang mau itu, sebetulnya kan kita pulang kan di zaman tahun sebelum mereka sampai di tanah kanan macam motor tuh bisa berguna alai tidak bisa mempertikir tahun gak beri kokma kita tahu mengga gujing-gujing dulu mengevaluasi hidup iso dora jorma nasirin lupa saya dibereng ahana jinarona wain ahana dinikmatan lain itu adalah buah dari karyanya bukti sian aku guna. Alang itu ayat 11 itu dibacamu atau ramo di dirimu. Awan aku bereng harap na mangaramo di dirinya do, nabui menjaga pun, nabui menanda, nabui mamareso isi di mana sasito. Alang evaluasi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam hidupnya adalah tentang siapa dirinya dalam kehidupan. Hanya aku dalam contoh menerima diri. Ngaku dalam jom mana suhui mana diisi mana sasitong. Halak nasu mana diri
Tentu mau lebih patroleh dirinya. Jangan mau lebih patroleh persoalan nanti debat. Alang itu isor dari kamu nak menjadi terima jangan lo isi lo uluah lo juli. Par sian hatu betul lo. Ini ulah saya rasa patuhan nama saya keras gue. Jalan pai motor kita di sepanjang zaman. Mulu halah nama nanda isi mana nanda itu. Tentu ini nak gue pahit bakal dirina lebih baik. Hal perdagang yang melakukan perjalanan jauh di halongonan nacor. Berkamu jo sebutan-sebutan ini. Nalung tulung api, naga dohut halang, tamu hasap nasolaraya. Aduh kuwur toh, dicita-cita di halak patak, hasang aku nabiyabiyun hampurah nakor lu, di patuhi ulamu di gulung di halak patak, usia lukun lam gabi, lukun lam namur halak patak. Tak tahu berhaji ini, tak tahu bagaimana penderitaan dulu sebelum kekristenan ini. Hal ini, bagaimana kita terus melihat itu sejarah perjalanan hidup ini, hidup itu dua kualitas ini dulu di halaman colma. Abah kau tu dah, budak kau colma, tak siap nama orang. Ujungnya kami tak siap bagus. Seharusnya dua hal itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Manusia dalam hidupnya. Apa kau tu bangga kau jangan diri kuno itu. Mulai dari waktu yang jauh nak kelingan, boleh pilih gak bisa kereta kerja mau diambil, mulai mulak tu pas kita profesional kita calon. Dua hal ini ikut terakhir masa sehat kita. Aisyah kita nobel gaji tu. Sedap dia, kalau sempat kita resort, rosak. Dapur jago tadi di kerja, usungnya juga diri. Ini lo kenyang kerja nak kiri kan? Kalau sahat tu harus sama ini, tak kata lagi mana. Anak ini yang baru asin dapat dua hutan, dah isi ni pakai bagasan dulu. Isi lo sahat, patu baruan, naik banding di sini musol, asam mulak bangsa ibadat daun. Bagaimana karya Allah yang besar itu dalam hidup? Ibadat rumah nubuh di halomongan. Mangaleho tu aik sebetu nabi, mangaleho mana menobiho kot tamu na dengan taro na bilang aik hatu buat ni eme jantung doh makan nasi. Ini adalah lambang kemakmuran. Bagaimana Tuhan itu membawa sukacita itu. Eh pas aku tengok dia menak ketingan, kalau nol ni doh, bukan kita memerangi unang dalam arti pemenuhan kebutuhan. Dokor dia dokorlah materialisme kita secara kemanusiaan, kenikmatan kita secara kemanusiaan. Nah, halak nama nanda diri, halak nama nanda debatah lo tekosi bagasan guluna nama nubu nubu gimana? Ido halak nasubui mengadukan siapa Tuhan itu dalam kehidupan. Dia mahalak nasubui mana nasubui mengadukan debatah bagasan guluna. Dia pasti memiliki komitmen kuat ikut mengadu di parting ini. Dia pati kini batai tak kolak siang satu-satu. Alai siang hata nak harkor siang panahan di bawah. Sampai dah umum kerajaan Allah maka segala sesuatu yang akan diberikan kepada. Di harap nama nanda di batai ada bui masa itu. Angkau harap nama kalubah di batai dan bui mana sahabat putih-putih. Baru nama dua kong harap nama nanda di batai itu mengun di bagasan hasil repon mata keras. Mulu nunggu duba sahabat di debatah dia akan jatuh kepada kesombongan itu. Alani buat kita mari kita jadi dekop pasahat tono. Kedua orang memanggil unang dok alani bubu. Tuhanlah yang memampukan saya. Tuhanlah yang memberikan ini semuanya. Nah ini contoh tarik waktu lima musuh nak kedingan itu. Tumpang muka pulang, maka tepuk tangan tu kita posisi sekolah, luar biasa. Dan Desmaudi. Masa orang yang berkata, anak yang berhasilkan pohon bagi saya ini begitu mahal. Kita harus aku. Di atas poinan masih kuala dah. Merek kamu nama. Sebetulnya orang kuala hukat orang menengahan. Nah, saya bisa dia. Dimulai mana doa, ada yang pakai kota dengan orang di kusuh tahun
serta di seribu hingga dua masuk di ujung tahun baru dia tak tahu orang nak ada ujung tahun baru dia. Ujungnya gak bisa kira jamin dan nasional sebing bayi di ruas di kuliah doh minggu nasional sebing. Alai mar hidup yang lewat orang ibadah doh takas. Di sini mana bahan di saat itu ada kesimpulan dan hamatian ujung di sana. Jadi kau sangat berita jamita di hari kepada kota Nihamatia tarik saat itu titik dan hamatia di ujung bisa luhurna. Alai dia doh, rono bantu ginjal, rono bantu ginjal, dohot tanu nema. Jadi di situ berita sahat. Nanti pada orang sini Deris Maulion tarik waktu bantu ginjal dohot tanu nema. Alai nanai kato perikok kuina di berdua bincang doh tanu lain baru ini debatanu nama kuasa asa bulu debatan nama kuasa di sini nanai kau ikuton nato hida debatan nama kuasa ini debatan nasaur tu ini jalan debatannya di bagasa kuina. Aku nak kuoto, mau peringoto, tu kepemimpinan nasional. Kuaso ni debatai dari dah dihasasaur nado. Kuaso ni debatai dari dah dikebersamaan nado. Kuaso ni debatai dan eksklusif tapi inklusif. Dia ada bersama dengan kita. Kuaso ni debatai terasa di bagasan murni di sana. Itu kan tahu di nama semua yang sangat lulus koha nambanggahon nambangun hok kita untuk nasaur terus. Alaih kami si dua tu kira perbudiam musa kami nasih kasih kita gitu. Alaih memang dari dia kepemimpinan kita jauh juga harus kita lihat. Jadi amlah tuharan apa sih yang mau nasaur mau debata, mau rap mau doh debata doh to dihilangkan debata doh nanya ini. Rambu lewata mandungani mengurupi kita dia kata korat nata tahu ini akan itu debatana narkuasai tukgol pahit baruhon seluruhnya itu disini kini-kini gambaran laut juga laut yang menembangkan penderitaan dan kesusahan itu juga itu bisa dilewatkan namanya ikut hapusan nama nasa ibu ini. Dan adombe hamatian. Aku mau tuh gak dihatai hamatian. Hamatian nama puncak penderitaan di zaman mana macam. Ido benda mau dong hamatian. Tak boleh sudah muncul matu sih. Prosedur di zaman. Allah dihilang hajinya. Ido benda mau loroh hamatian. Langsung habis tuh ada ekor roh windu. Alai di puncak di penderitaan ini terukur pai makan. Aku sana lo nasa ibu-ibu. Jadi ulala konkret ni. Tak pula biar kita kena mengambang ini. Jadi saya kira cendui alai sol harusnya orang tak kasih. Mana ni mak? Mana boleh apa sah dari waktu si menipul guna kena apa sah dari ini? Ya, aku sana dulu nak. Tepuk tangan mak kita dapat dari siapa? Asal terpujuk pasir merentang tak berada di atas yang bukuin di nomor 252 ayat sada 252 saibu tujuh tadehon ayat sada saibu tujuh.
ate rohanami tuho ali jahuba amanami na utandahan mar iti anak mo tuan Jesus Christus nunga denggam mardala persermonan nami diuga seperti kianon dinahuhal hami siang khatam nanain si jamita honon nami nunga tunggudang akamutihan arga na huwi si putihan nami bohal di hami lama maritaw katami alay na rito di hami li Tuhan naing ma parjulu hami gabi akasilaho katami unak palang makatahon niyan jalanggiat buhi kami gabi bagian siya solusi asa maratu jamita nami ng parmuluan nami gabi jamita na manguli ng turwas ni Huriam sa luhut na paso-paso kami sa luhut na lituhan turwas ni Parkonvenanon drapdohot sudi nasa nanayang si hubasan nami si hataan nami ditongatongan ni laon nami sa daryon asa denggan mardalan marturi sungang nanihirin ni rohanami tawasang apo kamulyot di gawar muna badiay jongjong maho di tonga-tonga nami mangluhok kami sa luhut na atong upasahat pangungupok kami daging nantot di nami tubaga sa tangan mo jalo jala uloy mahami hobar tulaw mo ni rohan didongani asin ni rohan ito at Jesus Christus holong ni rohan ni watama dot parsauran ito di parbadia mahita sa luhut na amen. Amen.